Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada panel penilai saya iaitu Wan Yusalina binti Yusof dan Dr. Suriani binti Makno. Okey, nama saya Muhammad Arif Irfan bin Apandi, pelajar PSMP Sains ambilan Jun 2017 di bawah seliaan Encik Sazli bin Aziz Elias Abdul Aziz. Jadi hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Pelatih di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail. Untuk pengenalan, sistem pendidikan adalah bersifat dinamik. Berlakunya perubahan sistem pendidikan iaitu pelaksanaan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dari tahun 1982 sehingga 2010 kepada kurikulum standar sekolah rendah KSSR 2010 sehingga kini. KSSR menekankan pengajaran yang memusatkan pelajar. Jadi, pembelajaran berpusatkan pelajar di dalam kelas akan lebih berkesan dengan kehadiran BBM. Penyataan masalah. Isu penggunaan BBM dalam pengajaran bukanlah perkara baru dalam dunia pendidikan kini. Guru perlu bijak memilih kaedah pengajaran yang paling sesuai untuk diselaraskan dengan BBM yang digunakan. Menurut Faizah Jaapar 2017, beliau menyatakan bahawa kaedah pengajaran terancang telah ditekankan kepada semua lepasan guru untuk diterapkan semasa pengajaran. Namun, tidak semua guru mampu mengaplikasikannya. Sejauh manakah tahap penggunaan BBM oleh guru-guru semasa melakukan PTPC? Untuk objektif kajian saya, ada empat. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan BBM guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A daripada aspek pengetahuan. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan BBM guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A daripada aspek kemahiran. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan BBM guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A daripada aspek sikap. Yang keempat pula adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis BBM yang sering digunakan oleh guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A semasa pengajaran dan pembelajaran. Untuk persoalan kajian, ada empat persoalan yang saya kemukakan. Yang pertama adalah apakah tahap penggunaan BBM guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A melalui aspek pengetahuan. Yang kedua adalah apakah tahap penggunaan BBM guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A melalui aspek kemahiran. Yang ketiga adalah apakah tahap penggunaan BBM guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A melalui aspek sikap. Yang keempat adalah apakah jenis-jenis BBM yang sering digunakan oleh guru pelatih ambilan Jun 2017 IPG kadar A dalam pengajaran dan pembelajaran. Kerangka konsep Schultz-Bleu dibina berdasarkan teori pemikiran kawalan adaptif Anderson 1983. Teori ini menyatakan bahawa pemikiran akan menghasilkan tindakan. Pemikiran dikatakan berlaku disebabkan interaksi antara pengetahuan tentang fakta dan diikuti oleh kemahiran. Okey, daripada kerangka konseptual ini, pengetahuan akan mempengaruhi sikap dan kemahiran. Dan ketiga-tiga aspek ini akan mempengaruhi bahan bantu mengajar sama ada bahan elektronik ataupun bahan bukan elektronik. Seterusnya, kita tengok kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian kepada guru. Guru-guru boleh melihat tumpuan jenis BBM yang sering digunakan oleh guru-guru masa kini di dalam pelaksanaan PDPC. Okey, kepentingan kajian kepada pengkaji. Kajian ini mampu menjadi permulaan bagi kajian lanjutan dalam aspek penggunaan BBM dalam pendidikan secara terperinci. Kepentingan kajian kepada institut pendidikan. Maklumat penyelidikan ini boleh digunakan untuk menambah baik tahap penggunaan guru pelatih pada masa akan datang. Untuk metodologi kajian, saya mulakan dengan reka bentuk kajian. Ini adalah bersikap deskriptif, kuantitatif dan jenis kajian adalah jenis tinjauan. Untuk persampelan pula, ianya adalah melibatkan populasi seramai 116 orang guru pelatih semester 8 dan teknik yang digunakan adalah persampelan rawak mudah. Dengan menggunakan jadual Craigie dan Morgan 1970,
Maka sampel yang diambil adalah seramai 109 orang guru pelatih semasa 8 IPG kadar I. Okey, seterusnya instrumen kajian. Soal sidik diedarkan melalui aplikasi Google Form dan soal sidik ini telah mendapat kesahan seorang pakar bidang dan nilai berkali kebolehpercayaan Alpha Krombat daripada kajian rintis sebanyak 0.876, iaitu sangat tinggi mengikut Bond dan Fogg 2015. Soal sidik ini mengandungi tiga bahagian. Bahagian A adalah maklumat demografi responden, iaitu 4 item. Bahagian B, 3 aspek, iaitu aspek pengetahuan, 7 item. Aspek kemahiran, 9 item. Aspek sikap, 6 item. Bahagian C pula adalah jenis-jenis BBM mengandungi 10 item. Jumlah semua sekali adalah 36 item. Untuk dapatan kajian pula, saya mulakan dengan maklumat demografi dari sudut jantina dan juga umur. Untuk jantina, seramai 40 orang lelaki dan 69 orang perempuan telah menjawab soal sidik ini. Dan juga dari sudut umur pula, seramai 82 orang guru pelatih berumur 23 tahun dan seramai 25 orang guru pelatih 24 tahun serta 2 orang guru pelatih berumur 29 tahun telah menjawab soal sidik ini. Seterusnya adalah maklumat demografi dari sudut bidang pengkhususan dan elektif teras. Untuk bidang pengkhususan, maklumat yang diperolehi adalah 39 orang sains, 14 orang pengajian Melayu, 40 orang TESOL, 16 orang PAI. Dan untuk bidang elektif teras, 25 orang pendidikan jasmani, 15 orang pendidikan kesihatan, 40 orang language art, 19 orang pengajian Arab dan 10 orang pendidikan muzik. Dapatan persoalan 1, apakah tahap penggunaan BBM dari aspek pengetahuan? Skor min yang tertinggi adalah B1, iaitu saya tahu menggunakan BBM untuk tujuan pengajaran dan pemudahcaraan BTPC dengan nilai 4.82. Untuk skor min yang paling rendah adalah 4.52, iaitu item yang ketiga, iaitu saya tahu pembinaan BBM sekarang amat mudah dipelajari. Daripada hasil dapatan yang diperolehi, tahap penggunaan BBM dari aspek pengetahuan berada pada tahap yang tinggi, iaitu dengan purata nilai min sebanyak 4.68 dan sisihan PAY 0.354. Hal ini menunjukkan bahawa guru pelatih mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkenaan tahap penggunaan BBM. Untuk dapatan persoalan 2 pula, iaitu apakah tahap penggunaan BBM dari aspek kemahiran, item yang mendapat nilai skor yang tertinggi adalah B11, iaitu saya berkemahiran menggunakan maklumat dari internet untuk menambah ilmu pengetahuan dengan nilai min 4.58. Manakala item yang mendapat nilai min yang terendah adalah B8, iaitu saya mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang cukup dalam penggunaan BBM. Daripada hasil dapatan yang diperolehi, tahap penggunaan BBM dari aspek kemahiran berada pada tahap yang tinggi, iaitu dengan purata nilai min 4.50 dan nilai sisihan PAY 0.433. Hal ini menunjukkan bahawa guru pelatih mempunyai tahap kemahiran yang tinggi tentang penggunaan BBM. Untuk dapatan persoalan 3, iaitu apakah tahap penggunaan BBM dari aspek sikap, item yang mendapat skor min yang terendah adalah B21, iaitu saya kerap menggunakan platform BBM yang ada pada atas talian semasa PDPC. Dan skor min yang tertinggi adalah B22, iaitu saya kerap menggunakan internet untuk membuat rujukan dengan nilai min 4.73. Daripada hasil dapatan yang diperolehi, tahap penggunaan BBM dari aspek sikap berada pada tahap yang tinggi, iaitu dengan purata nilai min sebanyak 4.50 dan sisihan PAY sebanyak 0.470. Hal ini menunjukkan bahawa guru pelatih mempunyai sikap yang baik terhadap penggunaan BBM. Daripada hasil dapatan yang diperolehi, jenis-jenis BBM yang sering digunakan adalah audio music, iaitu
ia mendapat nilai min sebanyak 4.73 dan sesiapan pawai 0.503. Manakala jenis-jenis BBM yang kurang digunakan adalah media sosial, contohnya Facebook, ia memperolehi nilai sebanyak 3.45 dan sesiapan pawai 1.404. Sebagai rumusan, aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap mencatatkan nilai skor min pada tahap yang tertinggi. Kesemua responden di soal CD ini mempunyai pengetahuan dalam penggunaan BBM, mempunyai kemahiran dalam penggunaan BBM dan mempunyai sifat yang baik terhadap penggunaan BBM semasa PDPC di dalam kelas. Untuk implikasi pula, yang pertama, guru pelatih perlu didedahkan seawal mungkin dalam penggunaan BBM bagi meningkatkan pengalaman dalam kemahiran menggunakan BBM sekaligus dapat memupuk sifat positif guru terhadap penggunaan BBM dalam PDPC. Yang kedua, pengajaran yang disampaikan melalui penggunaan BBM sekaligus dapat mewujudkan suasana PDP yang seronok, ceria, berinteraktif dan juga bersistematik. Yang ketiga, membantu pihak yang berkenaan untuk membuat perancangan dan strategi dalam usaha untuk memperlengkapkan bakal guru dengan kemahiran penggunaan BBM pada masa akan datang. Untuk cadangan pula, ada tiga cadangan yang dikemukakan. Yang pertama adalah, guru pelatih perlu sentiasa melakukan kajian dan juga carian mengenai BBM yang terkini dan juga menarik. Yang kedua, guru pelatih boleh melakukan inovasi terhadap bahan bantu mengajar sedia ada. Yang ketiga, guru pelatih itu perlu mempunyai komitmen dalam menggunakan bahan-bahan mengajar. Untuk cadangan kajian lanjutan, yang pertama, mengkaji amalan penggunaan BBM dengan aspek yang berbeza seperti kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah serta lain-lain kemahiran yang berkaitan. Yang kedua, mengkaji amalan penggunaan BBM ke seluruh IPG Malaysia dengan melakukan perbandingan antara IPG bagi membolehkan persoalan antara perbezaan tempat belajar memainkan peranan dalam guru pelatih untuk menerapkan amalan penggunaan BBM dalam diri masing-masing. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.